guys, balik lagi di YouTube channelnya aku. Jadi di video kali ini aku bakalan challenge 24 jam jadi siluman serigala putih ya guys. Nah jadi sekarang aku sudah menggunakan bandelnya, terus petnya juga. Kita makan player-player yang suka ngendok ya guys. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam gamenya. Guys, aku mau kasih tahu ke kalian cara top up yang mudah, aman, dan juga terpercaya tentunya di Kode Shop ya guys. Oke, caranya langsung aja kita buka browser, lalu tulis Kode Shop. Nah, di sini tuh banyak banget pilihan game lainnya. Langsung aja aku pilih game Free Fire. Yang pertama, masukkan ID game. Ini ID game aku muncul otomatis karena aku sudah sering top up di Kode Shop ya. Terus yang kedua, pilih mau top up berapa diamond. Aku mau top up 355 diamond. Yang ketiga, pilih pembayaran. Di sini bisa via GoPay, terus ada OVO, bisa via transfer, terus ada pulsa, dan bisa juga Alfamart atau Indomaret. Wow, lengkap banget ya guys. Oke, aku langsung pilih pembayaran via GoPay aja. Nah, di sini kalau kalian pingin bukti pembayaran, kalian bisa isi alamat email kalian. Tapi karena aku nggak perlu ya guys, jadi aku langsung klik beli sekarang. Nah, langsung klik konfirmasi. Lanjut ke aplikasi Gojek ya. Konfirmasi dan bayar. Oke, aku masukkan PIN aku dulu ya. Udah berhasil deh pembayarannya. Oke, aku langsung balik lagi ke gamenya nih. Kita lihat. Oke, diamondnya sudah langsung masuk ya guys. Wah, mudah banget kan cara top upnya. Nah, buat kalian yang mau top up di Kode Shop juga, kalian bisa langsung cek link di deskripsi ya. Yah, ternyata musuhnya pada turun di atas sana ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, aku turun di sini nih, ada langsung dapat senjata. Oke. Okay. Ada yang masih melayang. Ya, udah turun dong. Tuh kan rame di atas sana. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku samperin satu orang yang di sini dulu deh. Aku mundur dulu bentar. Aku belum punya senjata jarak dekat. Mana senjata jarak dekat nih? Ah, ya udahlah, nggak apa-apa. Langsung gaskan aja. Oh, ini. Oke, langsung headshot dong, mantap. Widih, lootingannya mantap. Langsung samperin orang-orang yang di atas sini ya. Keburu mereka baku hantam duluan ya kan, nanti aku nggak kebagian kill. Tapi mana nih orang-orangnya nih? Kok kayaknya sepi banget di sini? Perasaan tadi banyak yang turun di atas sini deh. Oh, itu ada satu orang. Widih, udah sekarat banget tuh. Langsung samperin. Kok ada bom nih? Lemparin bom dulu. Nah, mamam tuh bomnya. Ah, musuhnya mana? Kok cepet banget ngilangnya? Mamam tuh. Ada orang. Oke, mati guys. Ini ada step orang lagi nih. Weh, dari mana? Ada orang di atas situ ya. Ngapain? Tungguin, aku isi medkit dulu. Oke, mati lagi ya. Ngapain tuh orang di atas situ? Ada step orang lagi dong. Mana ya? Oh, di bawah ternyata. Oke, mati. Widih, diantarin MP40 dong. Thank you, bro. Looting-looting manja dulu ya. Udah, sip. Langsung OTW pick aja nih. Kayaknya di sini udah
Habis ya orang-orangnya ya. Udah dapat 5 di sini nih. Eh, ada orang di atas. Ngapain itu orang di atas itu? Jadi penjaga baliho. Huh? Ya. Aduh. Jangan-jangan dia mau nge-push master. Waduh. Master kok ngendok sih? Huh? Nah, emang kalau turun dari situ nggak langsung mati ya? Eh, ada orang nembak. Mana ya musuhnya ya? Oh, di pohon ternyata. Oke. Widih, sakit banget dong. Dia pakai SVD nih musuhnya nih. Perih cuy. Oh, di atas sana juga ada. Oke, mati satu. Ya udahlah, langsung gas kena aja. Tapi aku nggak ada glowel nih. Widih. Santuy bro, santuy, jangan dimajuin dulu. Waduh. Sakit cuy, santuy lah. Lemparin bom juga nih. No, mau gak kena. Mau kemana? Oh, glowelnya udah mau pecah. Pecahin dulu. Oke, udah habis glowelnya. Mamam ya, gak bisa kabur. Mau kabur kemana sih? Oke, dapat SVD. Mantap nih. Gurih-gurih sih. Eh, ada orang. Wah, face-nya kuat banget itu. Mau kemana? Oke, headshot. Dia tadi nembak ke bawah ya. Mana sih musuhnya? Oh, itu. Langsung mati dong. 2 kali damage doang. Musuh auto mati. Wah, keren banget sih ini senjata SVD. Buat kalian yang nemu senjata SVD, langsung pakai aja guys, karena damage-nya itu sangat mematikan ya. Eh, ada orang. Wah, cepet banget sih larinya. Wah, jangan-jangan cheater. Aku lemparin bom dulu ya. Eh, muncul dong. Oke, mati. Aku ke damage sama bomku sendiri. Sekarat nih. Langsung hancur dong face-ku. Wah, aku looting face dulu deh. Nah, oke, dapat face 3 langsung. Aku langsung OTW ke Clock Tower aja ya. Ini zonanya dapat sih di Clock Tower. Eh, ada musuh? Mau lari kemana dia? Oke, mati. Widih, pakai jaket master dong. Habis dari mana nih? Jangan-jangan habis ngendok. Enggak. Aku canda ya, guys. Master itu enggak selalu ngendok kok. Tapi kalau kalian suka ngendok buat bisa master, wah, itu sih parah. Mana nih? Kok Clock Tower kayaknya sepi ya? Eh, ada dong. Ada yang lagi war, tapi udah mati kayaknya ya. Langsung samperin aja. Langsung headshot. Aku sekarat isi medkit dulu ya. Gulung dulu. Oke, aku langsung masuk ke zona aja ya. Ini open banget sih.
Tapi aman lah ya, aku punya glowel 16 biji dong. Eh, ada orang. Wah, nggak kelihatan sih. Ya udahlah, langsung majuin aja. Oh, di situ. Oke, mati. Dia terlalu fokus kayaknya ngeluting ya, sampai nggak sadar kalau di belakangnya ada siluman lagi mengintai. Mati kan jadinya. Oh, ada orang di sebelah sana. Oke, langsung gasken. Mana ya? Oh, ini nih. Wow, udah sekarat banget tuh. Tinggal sekali tembak itu langsung mati tuh musuh. Oke deh. Dia tadi nembak ke arah sini ya. Coba aku cek dulu dia nembak apaan sih. Ya udahlah, aku ngeluting dulu aja ya. Eh, ada orang. Musuhnya kayaknya di balik sutet situ ya. Gak kelihatan sih. Widih, nggak dapat zona itu musuhnya tuh. Ya udah deh, aku tungguin nih di sini nih. Haha, ayo loh, di situ open banget loh. Ayo muncul sini. Tadi sok-sokan nembakin. Eh, beruan muncul, woi. Oh, dia naik mobil. Oke, mati. Wah, musuhnya sisa dua orang nih. Dua orang lagi. Eh. Wah, sekarat tuh. Langsung gasken aja. Dan biarkan dia ngisi medkit ya. Oke, mati. Mantap, satu orang lagi nih. Eh, oh, di sana musuhnya ya. Ternyata dia pakai SVD juga. Sakit banget nih damage-nya nih. Aku banyak punya bom. Tuh. Majuin dong. Wuhuu! Yeay! Buya dong, guys. Buya. Aku berhasil nge-kill 18 orang menggunakan bandel siluman ini, guys. Oh, mantap jiwa. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.